Sebelum kita selesai, hari ini kita akan merayakan ulang tahun teman kita yang bernama Lin. Nyalain itu gimana? Setuju gak? Setuju! Aku nyalain. Oke, aku akan berusaha kecilin. Kita sambil nyanyi ya. Happy birthday Cilin. Happy birthday. Happy birthday Cilin. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Cilin. Happy birthday. Perasaan waktu itu kita audisi lu masih 18 deh. Tiba-tiba udah sedewasa ini aja. Semoga di tahun ini semua yang mau dilakuin dan direncanain lancar ya. Amin. Kok gak ada yang aminin sih? Oke, jujur gue seneng banget bisa jadi tempat lu cerita. Iya gak sih? Abisnya gue ngerasa lu sering banget cerita-cerita ke gue. Makasih ya udah berkeluh kesah dan percaya ke gue. Maaf ya kalau misalnya lu ngerasa gue gak bisa ngasih respon yang baik. Tapi gue tahu sih, pasti lu cerita karena emang pengen didengar aja dan biar lega kan. Gue tahu dulu pas kita awal-awal masuk di sini itu bener-bener gak gampang banget buat lu. Apalagi lu kan udah sibuk kuliah.
dan masih harus ngejar ini itu di JKT. Gue salut banget, sumpah ini gue pengen nangis dah bacanya. Oke. Gue salut banget sih, lu kayak gitu pasti kan karena emang lu mau kasih yang terbaik di sini. Keren deh lu mau selalu try your best. Ingat gak kita dulu pas mau latihan bingo aja, diomel-omelin dulu. Tapi, sat-sat-sat-sat tiba-tiba udah sampai di setlist Banzai. Lu sudah berhasil melewati semua ini, Jess. Ingat gak pas gue pernah nanya, rambut lu kenapa, Jess? Kok kayak tambah tipis? Terus, lu jawab. Usah dimention itu. Lu jawab, itu karena puyeng ya menjalani JKT beserta kuliah dan latihan. Asli sih, shock banget sampai setipis itu. Sumpah, kalau di kamera kelihatan. Lihat, tapi keren deh. Bangga banget semuanya gak sia-sia. Sekarang kalau latihan lagu susah aja, kita udah beda banget ya sama yang dulu. Sekarang udah lebih inisiatif dan cepet tangkep banget. Keep it up, Jess. I'm proud of you. Makasih juga udah mengundang saya untuk berenang di apartemen Anda. Nanti ya, abis ini open house kok. Pasti ini apa? Pasti kalau perangnya di atas awan ya? Iya. Maaf ya, pas pertama kali rendang gak bawa rendang. Enak dong, mau dong. Iya, lapar nih ya, top banget. Maaf ya, pas pertama kali rendang gak bawa sendal. Akhirnya minjem sendal mama lu dan berakhir malah putus sama gue. Maaf ya, Ivy. Nanti aku ganti. Love you. Makasih ya, sudah menyediakan segalanya. Semoga kita bisa terus temenan ya. Hehe, belum pernah berantem kan kita? Oke, okay, jangan sampai sih ya. Oke, okay, once again, happy birthday! Masih ada surat titipan dari adik kecil kita. Cilin, ini Raisa. Selamat ulang tahun ya, Ci. Gak banyak minta, cuma pengen bagi sahamnya dikit aja. Bener. Hehe, bercanda. Semoga Cici umurnya masih panjang ya. Oke nih, gue nih. Oke nih. Semoga Cici umurnya masih panjang ya, masih mau bareng-bareng sama aku terus. Semoga Cici juga selalu diberikan kesehatan. Cici kira-kira bosen gak kalau aku tanya Cici stres gak kuliahnya? Pakai nanya. Ini pertanyaan template aku yang selalu aku tanyain ke Cici, tapi Cici selalu jawab sambil ketawa padahal aslinya mah stres berat ya, Ci. Ya udah Ci, ucapan terakhir semoga Cici bahagia selalu. Semangat untuk JKT48 dan kuliahnya Cici. Aku love Cici banget. Oke, masih ada lagi satu. Udah. Tapi aku gak mau bacain, oke? Iya, Kak Neil! Kak Neil! Gak baca! Oh, Kak Neil? Iya. Iya! Iya, Kli, kamu Kli. Oh, aku ya? Iya, Kli. Kli. Oh, Neil? Beneran, kamu meninggalkan aku? Kak Gita. Udah? Iya. Boleh, udah. Oke, jadi happy birthday, Cilin. Cie udah umur 22. Atau 23 ya. Maaf, itu aku lupa, maaf banget. Aku lupa kalkulator. Ah, gak tau lah. Berapapun umur Cici sekarang, Cici bakal terus kelihatan imut seperti kelinci. Si Jeslyn. Ci, sumpah ternyata kita udah hampir 3 tahun lebih. Ya, aku baca. 3 tahun lebih kenal ya, OMG, time flies so fast. Cici, aku sayang banget sama Cici. Aduh, mana nih? Apalagi setelah kita jalan berdua for the first time in my life. Bener-bener aku tuh jarang banget jalan sama Cilin. Ya. Aku senang juga Cici akhirnya bisa terbuka sama aku, bisa cerita sama aku. Aku jadi ngerasa spesial. Ya, spesial. Oh, Cici tahu gak kalau sebenarnya doa aku buat Cici itu banyak banget. Gak bisa dihitung, tapi aku bakal sebutin aja beberapa.
Yang pertama, semoga Cici selalu dikelilingi oleh kebahagiaan yang super duper mega jumbo. Amin. Yang kedua, semoga apa yang Cici harapkan bisa cepat terkabul dan bisa dicapai secepat mungkin ya bro. Amin. Yang ketiga, semoga Cici umurnya panjang banget. Sehat selalu, makin sukses. Semoga masuk psikologi bukan malah Cici yang jadi pasien. Semoga juga Cici cepat tumbuh tinggi. Makasih ya, Cici. Makasih ya, Cilin, udah hadir di dunia ini yang terlalu berat. Buat Cilin yang mungil, tapi bukan si mungil. Ya, si mungil hadir, semanis mangga. I love you, Cilin. Semoga tahan-tahan terus ya sama Gen 10, terutama sama aku. Last but not least, I hope this day brings everything you want and more. May you receive the greatest of joy and everlasting bliss. I hope you have an awesome day and that you will be spoiled by your family. Thanks for being such a great friend for us. I always love talking with you. Gak bisa bahasa The hours will... Bohong lu, Lin. Bohong lu. Yeah. The hours we have spent talking means a lot to me, and you are such an amazing person. You are a gift for yourself, and you deserve the best everything. Enjoy your special day. Yay! Yay! Gemes. Okay. Yeah. Okay. Untuk Lin, apakah ada sepatah dua kata? Sepatah dua patah kata untuk teman-teman yang udah bacain surat dan juga wish untuk diri kamu sendiri. Boleh, mau bilang terima kasih banyak juga sama adik-adik aku Gen 10 gitu kan. Kalau ya emang adik lu mau jadi kakak gue, silakan. 2000 tahun lu lahir, ya. Oke, okay. Ya terima kasih banyak pastinya kakak Gen 10 mau ngomong. Ya adik-adik Gen 10 gitu kan, udah menemani aku ya dari awal. Dari orok, oh enggak sih. Beda. Oh dari beda ya, dari awal gitu, dari masuk sini yang gak tahu apa-apa sampai sekarang belum tahu semuanya. Oke, terima kasih banyak juga udah ada selalu gitu ya, kalian kayaknya mungkin Gen 10 yang paling selalu mengerti aku gitu ya. Ya kan? Iya. Ya terima kasih, kalian tau lah. Kayak gue orangnya gak yang kayak words of affirmation gitu gue, ya kan? Gue orangnya gak yang kayak, makasih ya. Lu tau lah dari action gue. Ya lah. Terima kasih banyak, I love you guys so much. Yeay. Harapan buat atau buat teman-teman yang udah dukung kamu. Iya, boleh banget buat teman-teman yang di sini hari ini. Oh, mau bilang juga makasih buat kakak-kakaknya udah perform hari ini. Yeay. Terima kasih banyak juga buat teman-teman di sini yang udah datang hadir gitu. Bahkan ada yang jauh-jauh dari luar kota, dari luar pulau ke sini harus naik pesawat, tadi mau bilang naik becak, naik pesawat gitu, naik kereta, naik bus gitu kan. Terima kasih banyak ya, kayak dedikasi support, dukungan cinta dari kalian tuh sangat berharga dan aku sangat bersyukur punya kalian. Terus terima kasih banyak juga untuk project-projectnya, terima kasih untuk fanbase aku Linear, kalian keren. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, aku harap kalian semua, tahu. Oke, aku harap semua doa-doa yang baik bisa kembali ke kalian. Pokoknya kalian semua bisa terus ada di sini dan kita bisa dukung satu sama lain gitu ya. Terima kasih banyak, kehadiran kalian sangat berarti buat aku. Aku di sini gak bakal bisa ada di sini kalau bukan karena dukungan dari kalian. Jadi terima kasih banyak. Juga buat teman-teman yang udah nonton secara online maupun teman-teman Zoom. Iya, dia masih di TK. Iya, di TK. Tadi kamu sudah is real, man. Oh iya. Terima kasih banyak ya. Kalian keren banget. Ya ampun, terima kasih ya. Itu kenapa deket banget? Tidak deket.
kalian sangat berarti bagi aku. Bagi aku. Terima kasih banyak. Yeay. Kalau sedikit harapan untuk diri kamu gimana, Lin? Waduh, apa buat diri sendiri? Udah ulang tahun 22 kali kan, udah bingung. Ya, kalau apa ya, yang penting ya semangat kali ya. Apa ya, soalnya kan udah ulang tahun 22 kali ya, jadi kayak mungkin ya yang penting semangat aja gitu dalam menjalani hidup. Aku harap aku bisa jadi pribadi yang pasti terus rendah hati gitu kan, maksudnya kayak bisa mensyukuri segala hal di dalam hidup ini gitu, bisa lebih fokus kepada hal yang positif dibandingkan hal negatif gitu kan. Karena kalau dulu masih kecil, 50 tahun gue berasanya itu, jadi kayak dulu itu masih remaja gitu kan, biasanya kayak kalau orang nanya gitu, besok kalau di celebrate gitu, wishnya apa gitu, terus kayak dalam hati, pengen apa ya, pengen bahagia kali gitu, tapi kayak sering berjalannya waktu ya, kayak sering beranjak dewasa, emang bahagia tuh apa gitu. Sama-sama sakit hati sini enggak? Iya. Enggak ya? Iya. Oh, ya, terus kayak sih berjalannya waktu gitu, bertambah usia juga, bertambah pengalaman, sadar kalau misalkan hidup tuh ya enggak bisa bahagia terus lah, harus ada tantangannya, karena kayak kalau enggak ada tantangannya enggak ger gitu kan. Enggak ger gitu, maksudnya kayak dari tantangan tersebut kita bisa jadi belajar banyak hal, kita juga bisa diajarkan gimana cara kita bisa mensyukuri segala sesuatu, terutama hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan, dan itulah kebahagiaannya sebenarnya. Leluhur ini, leluhur. Mantap. Ya. Quotes of the day. Oke, abis itu mungkin next-nya aku harap aku bisa jadi pribadi yang mungkin bisa terus menjadi berguna bagi banyak orang ya gitu. Entah itu dari aku secara sebagai Lin JKT48 ataupun aku sebagai Jesslyn Ellie gitu. Aku harap aku bisa jadi pribadi yang terus berguna bagi banyak orang di luar sana, entah apapun yang aku lakukan dalam hidup aku gitu kan. Mau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun, ya gitu ya, pokoknya selalu bisa jadi berguna bagi banyak orang di luar sana gitu kan. Terus mungkin aku senang banget, aku bersyukur banget bisa ada di grup ini, di JKT48 gitu. Bisa senang banget, sangat bersyukur dikasih opportunity di dalam hidup aku yang pasti cuma sekali doang ya kan. Kayak bisa ada di dalam grup ini gitu, banyak hal yang kayak aku tuh emang pengen banget, emang kayak pengen di sini gitu loh, maksudnya kayak gila. Terus kayak mungkin terkadang gitu kayak suka ngeliat gitu kayak kadang ya Cili mah gabut doang makanya masuk JKT gitu. Waduh gitu kan. Ya, waduh gitu kan. Ya, cukup sebenarnya aku baca semuanya dong. Ya. Terus kayak mungkin kayak terkadang kayak suka sedih gitu ya kalau misalkan orang ngomong gabut doang makanya masuk JKT. Karena apa ya? Karena aku ngeliat JKT tuh so much bigger than that gitu loh. Kayak kayak bukan cuma gabut makanya bukan karena aku gabut doang atau kayak gak ada kerjaan tambahin lah gue mau senam banyak gitu kan, nggak mungkin masuk JKT. Aku tuh melihat JKT merupakan kayak aku memiliki value tersendiri gitu, dengan JKT48 gitu ya. Jadi kayak aku pun juga dari aku masih pertama kali masuk sini sampai aku bisa ada sekarang, bertahan sekarang pun juga ada perjuangan yang aku harus lakukan, ada pengorbanan banyak yang aku harus berikan gitu. Jadi emang mungkin ini aku pengen ngomong kayak aku emang beneran mau di sini gitu loh, bukan kayak sembari alasan yang gak jelas gitu atau apa gitu kan, jelas gitu. Karena kayak di grup ini mungkin pertama kalinya aku merasakan di dalam hidup aku gitu ya, aku bisa merasakan apa itu arti perjuangan sesungguhnya gitu, apa arti kayak ternyata rasa kekeluargaan yang sangat kuat itu tuh kayak sangat berharga dalam hidup gitu, yang bisa dilihat dari member dengan member atau member dengan fans, member dengan staff gitu kan. Itu tuh kayak aku nggak bisa dapetin di mana-mana men, kayak aku cuma bisa dapetin di sini, you know. Jadi kayak stop dengan embel-embel gitu kan, kayak maksudnya
kita semua di sini, aku juga percaya kayak kakak-kakak juga teman-teman member gitu kan. Maksudnya kita semua memiliki value tersendiri terhadap JKT karena JKT is so much bigger than that gitu. Maksudnya kayak kita di sini juga apa ya? Aku maksudnya kayak serius gitu loh, bukan main-main gitu ya. Ya gitu aja, aku senang di JKT, aku senang dengan proses aku. Aku akan terus berjuang hingga menjadi pribadi yang pastinya berkembang dan menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi di kedepannya untuk aku sendiri maupun untuk kalian. Terima kasih. Oke, kalau gitu mari kita foto bareng ya sama teman-teman yang di Zoom dulu. Kak, jauhin dikit mukanya, Kak. Nah, menurut aku dia udah tahu, tapi dia kayak udahlah malu gitu. Dilanjutin sama dia jadi. Semangat ya. Happy birthday. Yay. Happy birthday. Yay. Happy birthday. Yay.